Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam jedor. Di CV Asodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Asodor. Oke teman-teman, di video kali ini, nah ini ada ketiga unit senapan angin bocah predator ya teman-teman. Nah ini rekomendasi unit senapan angin bocah predator yang udah free ongkir ya teman-teman, di harga 3 jutaan. Nah ini ada yang kita baru ikutkan promo ya teman-teman. Nah yang pada nanya sniper kok gak diikutkan promo mas, nah ini kita wujudkan sniper bocah predator sniper yang kita ikutkan promo free ongkir. Kalau bayarnya COD dapat free ongkir, kalau bayarnya transfer langsung lunas kalian udah dapat gratis ongkir plus gratis pompa ya teman-teman. Nah tapi kalau bayarnya transfer langsung lunas itu kami kirimnya lewat Indakargo, jadi dicari di tempat anda ada atau tidak Indakargo di sana ya teman-teman. Meskipun biasanya ada yang out area, tapi itu memang ada pengambilan yang sedekat mungkin ya teman-teman, memang agak jauh, cuma ya diantarkan sampai sedekat mungkin ya teman-teman. Ada yang janjian ya seperti itu pelayanannya dari Indakargo, kalau gak ada di tempat kalian masih out area, nah itu biasanya memang di gimana ya, janjian di tempat ini ya teman-teman. Nah itu minimal biasanya pengantaran itu 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali ya. Nah itu kalau yang ada out area ya teman-teman. Nah kalau COD itu kami kirimnya lewat pos. Nah ini ada 3 unit bocah predator barakuda, predator yumeja, sama predator sniper ya teman-teman. Nah ini kita nanti jelaskan sedikit speknya dan tentunya harga promonya berapa ya teman-teman, seperti itu. Untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Pembayaran bisa COD bayar tepat, bisa juga transfer langsung lunas. Oke ya teman-teman, seperti itu. Jangan lupa juga diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Langsung saja kita simak videonya berikut ini, cekidot. Oke teman-teman, yang pertama ini bocah predator sniper ya teman-teman. Nah ini memang belum ada graviran snipernya, nanti pokoknya tenang saja, ada waktu pengiriman ada gravirannya semuanya ya teman-teman, seperti itu. Soalnya kalau dikirim foto pilihan gambarnya kok gak ada tulisan sniper mas, tenang saja ada semuanya. Nanti kalau anda udah order sebelum pengiriman, nanti ada video tesnya, bisa dilihat ada tulisan snipernya pokoknya ya, yang udah order pasti udah tahu ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk harganya sekarang, harganya ini cukup menjadi Rp3.900.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sedang, gantungan peluru, peluru tas, bagajin per jam sama STKS, dan kalau bayarnya COD kalian dapat gratis ongkir ya teman-teman, gratis ongkir saja. Kalau bayar transfer langsung lunas kalian udah dapat gratis ongkir plus gratis pompa ya teman-teman, seperti yang saya tadi ngomong di awal tadi ya teman-teman. Nah kami kirimnya lewat Indakargo kalau transfer, kalau COD lewatnya pos, soalnya hanya 2 pengiriman itu yang bisa ngirim senapan di sini ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk sedikit speknya, dari segi laras ini menggunakan laras yumeja, panjang laras kurang lebih ini 60 cm ya teman-teman, jaraknya buat 100 meter bisa. Kemarin udah kita lihat teskan akurasinya di jarak 100 meter masih oke ya teman-teman, mantap sekali. Bahan larasnya pakai bahan baja, pakai OD13, alur 12, kalibernya 4,5 mm. Pokoknya di CV Asodor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm, tidak ada ya teman-teman, seperti itu. Nah ini untuk merawat larasnya, membersihkannya, kalian cukup bersihkan menggunakan minyak goreng atau oli, diisi dari depan kalau sudah sobek belakang, terus ditembakkan. Itu kalau ada serpihan di dalam bekas peluru, nah itu biar bisa keluar ya teman-teman, seperti itu caranya. Atau bisa pakai tisu ya teman-teman, dioleskan, dari tisunya itu dimasukkan pelan-pelan bersama besi payung atau yang lain, nah itu ditarik sampai keluar. Nah itu ya teman-teman, biasanya terangkat untuk kotorannya ya, mantap sekali. Itu untuk merawat larasnya ya teman-teman. Kalau pelurunya, kalau kalian ganti dengan yang lain, kalau cocok dipakai gak apa-apa, kalau gak cocok jangan dipaksakan ya teman-teman, seperti itu. Oke mantap sekali. Nah ini luar larasnya juga ada dilindungi dengan serobong pakai OD20, banyak dari Durel, mantap banget ya teman-teman. Untuk tabungnya pakai tabung bocap 500 cc, untuk kapasitas aman angin ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk tabungnya banyak dari Dural pakai OD 60 mm, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk pengisian anginnya menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Oke ya teman-teman, manometer ada di sebelah bawah sini. Untuk perawat tabungnya kalian cukup mengisi di amannya saja 2700-2800 PSI. Kalau habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, sisakan itu amannya ada di 1500 PSI
gas. Iya teman-teman. Nah untuk chambernya menggunakan chamber monolet, bahannya dari Dural seri 7 pembuatan semi CNC. Ini hammernya udah pakai hammer stainless ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk tarikannya pakai tarikan seat lever, bisa pakai magazine, bisa juga pakai single shot ya teman-teman. Nah untuk rel teleskopnya di atas ini menggunakan rel teleskop rel 11, yang bawah juga pakai rel teleskop rel 11 ya teman-teman. Triggernya pakai trigger match, sudah ada safety triggernya juga. Nah untuk powernya belum pakai power lipat, power maju mundur ya teman-teman. Setelan powernya juga udah di luar, kalau diputar sebelah kanan dia nampak kenceng powernya, kalau diputar sebelah kiri dia agak irit untuk powernya. Oke, mantap sekali itu dia ya teman-teman. Sedikit penjelasan speknya dan juga harga promonya ya teman-teman. Udah dapat free ongkir dan juga free pompa kalau kalian bayarnya transfer langsung lunas. Mantap sekali, langsung saja hubungi nomor admin saya saja. Oke, seperti itu langsung lanjut kita ke unit yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ini bocah predator yang paling murah meriah di CV Asodor adalah bocah predator Barracuda X ini ya teman-teman. Yang udah lihat tes akurasi dari bocah Barracuda X ini pasti merinding juga, bisa 100 meter pun juga bisa ya teman-teman. Mantap sekali. Untuk harganya bocah predator Barracuda X ini cukup kita bandrol di harga Rp3.750.000 saja kalau udah dapat bonus tas, tali sedang, kenal peluru, peluru tes, magazine perdam sama STKS, dan juga tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Itu kalau bayar COD dapatnya free ongkir saja, kalau bayar transfer langsung lunas kalian udah dapat tambahan gratis pompa plus gratis ongkirnya, kami kirim lewat Indakargo ya teman-teman, seperti itu. Oke, mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya dari segi laras, ini menggunakan laras pilihan juga dari CV Asodor, panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm ya teman-teman. Bahan larasnya menggunakan dari bahan baja pakai UD13 alur 12, pelurunya ini cocoknya pakai Hercules, ada yang juga yang pakai Sluk juga ada ya teman-teman, seperti itu. Mantap sekali ya. Nah ini depan laras ini ada drat buat pemasangan perdam, nanti juga dapat bonus perdam, kita setelkan perdamnya dari sini juga ya teman-teman, mantap banget. Nah untuk tabungnya menggunakan tabung bocap 500 cc juga ya teman-teman. Nah untuk kapasitas aman angin ini ada di 2700-2800 PSI, pokoknya diisi di amannya saja biar sila ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama ya teman-teman. Mantap sekali. Bahan tabungnya banyak dari Dural pakai UD 60 mm. Nah untuk pengisiannya ini menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ini ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk merawat tabung, merawat laras sama kayak seperti tadi ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk chambernya menggunakan chamber monolet, bahannya dari Dural seri 6 pembuatan semi CNC, dalemannya masih baja ini ya, mantap sekali. Nah untuk tarikannya pakai tarikan seat lever, bisa pakai magazine, bisa juga pakai single shot. Nah untuk rel teleskopnya di atas ini menggunakan rel teleskop rel 11, yang bawah juga menggunakan rel teleskop rel 11 ya teman-teman. Nah untuk triggernya pakai trigger match, sudah ada safety triggernya juga. Popornya juga pakai popor belum lipat ya teman-teman, masih popor CTR, bisa maju dan mundur. Nah untuk setelan powernya ada di luar sini ya teman-teman. Nah ini tinggal diputar saja, kalau pengen kenceng diputar saja ke sebelah kanan, dia akan nambah powernya jadi kenceng. Kalau diputar sebelah kiri dia agak irit untuk powernya ya teman-teman, seperti itu. Oke, mantap sekali ya. Nah dapat bonus perdam, dapat bonus magazine, udah kita setelkan juga dari sini ya teman-teman. Tapi memang bonus magazinnya yang biasa, dapat bonus magazine yang biasa, nah itu memang ada yang biasanya macet ya teman-teman. Kalau mau yang bagus tambah 100.000 kalian dapatnya magazine yang CNC. Oke, seperti itu dia ya teman-teman. Nah ini dia sedikit penjelasan speknya dan juga harga promonya dari unit senapan bocah predator Barracuda X ini. Kita lanjut ke unit yang selanjutnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya ini bocah predator Yumaja. Nah ini namanya Yumaja, pasti larasnya juga menggunakan laras Yumaja ya teman-teman. Untuk harganya bocah predator Yumaja ini cukup kita bandrol di harga Rp3.800.000 saja, kalian sudah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine perdam sama STKS ya teman-teman. Kalau bayar COD dapat gratis ongkir, kalau bayar transfer langsung lunas dapat gratis ongkir plus gratis pompa ya, seperti itu. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk sedikit speknya dari segi laras, ini menggunakan laras Yumaja, panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm ya, jari dia juga bisa 70 meter up ya teman-teman, mantap sekali. Untuk pelurunya yang cocok menggunakan
menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 gram ya teman-teman. Bahan larasnya menggunakan dari ban baja pakai WD-13 alur 12, kalibernya 4,5 mm. Mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk di depan sini juga ada drat buat pemasangan perdam, nanti kita setelkan juga perdamnya dari sini. Dapat bonus magazine juga kita setelkan magazinnya dari sini ya teman-teman. Nah ini untuk tarikannya pakai tarikan seat lever, mantap sekali. Nah untuk tabungnya menggunakan tabung bocap 500 cc, untuk kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 psi. Tabungnya bahannya dari dural pakai UD 60 mm ya teman-teman. Nah untuk melihat tekanan anginnya ada di samping kanan sini. Nah, mudah menggunakan ini teman-teman, manometernya di chambernya sini. Nah untuk mini coupler ada di sebelah kiri di chambernya juga, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk chambernya pakai chamber monolet, banyak juga dari dural seri 6 pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Untuk triggernya pakai trigger match, sudah ada safety trigger juga. Kalau dorong ke depan dia otomatis kunci ya teman-teman, kalau ke belakang dia normal lagi, mantap banget. Nah untuk popornya pakai popor lipat ya, popornya belum lipat ya teman-teman. Nah masih maju mundur, mantap sekali. Untuk setelan power juga udah di luar sini, kalau diputar sebelah kanan dia nambah kencang powernya, kalau diputar sebelah kiri dia agak irit untuk powernya. Nah untuk rel teleskopnya di atas ini menggunakan rel teleskop rel 11, yang bawah juga menggunakan rel teleskop rel 11 juga. Nah untuk di bawah sini juga ada rel bipodnya juga ada, kalau kurang ini ya teman-teman dia agak mundurkan atau dicopot saja kalau mau pasang bipodnya ya, seperti itu dia ya teman-teman. Nah itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harganya dari unit senapan angin bocap Predator Humeja ini. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia harga 3 jutaan ya teman-teman. Ada unit Predator Sniper yang baru kita ikutkan promo, Predator Humeja sama Predator Barracuda X ini. Oke, mantap sekali. Kalian sukanya yang mana? Nanti langsung aja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya pegang semuanya. Oke, terima kasih. Seperti itu ya teman-teman, saatnya kita akhir dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jabul, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam cedera. Di CVA Sodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.